Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Almira Hayrunisa Fadilah dari kelas 8C. Di sini saya akan membuat video testimoni perihal praktikum apa yang saya sangat sukai di kelas 7 kemarin bersama Bu Citra. Praktikum yang sangat saya sukai adalah pada saat pembuatan ekobrik. Kalau ditanya kenapa ekobrik, karena saya pikir ekobrik ini adalah salah satu hal yang baru untuk saya. Dan saya juga jadinya banyak belajar, banyak hal dari hal tersebut. Seperti perkembangan yang ada di diri saya, yaitu menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih peka terhadap kebersihan lingkungan. Contoh, ketika saya melihat sampah, terutama sampah plastik, saya akan dengan cepat mengambil sampah tersebut untuk dijadikan ekobrik. Dan secara tidak langsung, hal-hal kecil seperti itulah yang membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Selain untuk kebersihan lingkungan, ekobrik juga dapat dijadikan sebagai sarana kreativitas seseorang. Contohnya, di sekolah saya, ekobrik dijadikan sebagai penahan atau pagar di tanaman-tanaman dari kegiatan adwiyata yang sedang berlangsung ini. Lalu dijadikan juga sebagai kursi santai atau hal lainnya. Selain itu, ekobrik ini bisa dijadikan sarana berjualan atau pekerjaan seseorang, seperti dijadikannya ekobrik ini dijadikan kursi lalu bisa dijual dengan harga yang lebih dan bisa dijadikan bahan lain sesuai kreativitas orang masing-masing. Segitu aja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan yang pun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.